Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali, Yesus so Bulan ini kita banyak belajar tentang time to worship. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan utama agar kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Mengapa? Karena Tuhan kita tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Dan itulah alasan utama kenapa Tuhan menciptakan setiap kita. Nah, hari ini, Yesus sekalian, kita akan belajar dari Alkitab, dari seorang yang bernama Yakub. Yakub ini adalah anak daripada Ishak, cucu daripada Abraham, dan Anda melihat bagaimana Yakub sejak muda sampai akhir hidupnya dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, Yakub semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan kita akan belajar sebuah judul khotbah hari ini adalah yaitu penyembahan Yakub. So sekalian penyembahan Yakub ini judul khotbah kita dan kita mengerti bahwa penyembahan suraku daripada Yakub daripada anak Ishak cucu Abraham ini merupakan gambaran dari penyembahan yang Tuhan mau dari kehidupan saya dan saudara. Nah, kita akan belajar tentang penyembahan Yakub ini dan kita akan lihat dalam Ibrani pasal yang pertama, lihat pada ayat yang uh, sorry, Ibrani 11 ayat 21. Ibrani 11 ayat yang ke-21. Alkitab berkata, "Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf itulah Efraim dan Manase. Lalu menyembah. Yakub menyembah Tuhan sebelum dia mati sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Alkitab mencatat bukan hanya di perjanjian lama tetapi dalam perjanjian baru bahwa karena iman Yakub sebelum dia mati maka dia memberkati kedua cucunya Efraim dan Manaseh yang adalah anak-anak daripada Yusuf di Mesir. Setelah itu Alkitab berkata Yakub menyembah Tuhan sambil bersandar kepada kepala Tongkatnya dari ayat ini, kita bisa belajar bahwa penyembahan bukan hanya berbicara tentang lagu yang kita bawa kepada Tuhan, bukan hanya tentang masmur, kata-kata, penyembahan kita, tentang bahasa roh kita, tentang doa kita. Walaupun itu semua adalah bagian daripada penyembahan yang selalu kita harus bawa kepada Tuhan. Tetapi dari ayat ini kita bisa belajar, ternyata penyembahan sejati berkaitan dengan sikap hati kita terhadap Tuhan yang disembah. Jadi, so, sekalian belajarlah untuk benar-benar mengerti bahwa Tuhan tertarik dengan sikap hati saya dan sikap hati saudara di dalam menyembah Tuhan. Ayat tadi berkata, "Karena iman, ucapkan bersama saya: 'Karena iman, Dua, tiga. ternyata sebuah penyembahan harus dimulai dari sebuah iman percaya, ternyata penyembahan sejati berkaitan erat dengan perjalanan iman kita kepada Tuhan, dengan pengalaman hidup iman kita bersama dengan Tuhan.' Nah, Alkitab tadi mengatakan." Yakub di masa tuannya, sebelum ia meninggal, itu diperkirakan dia meninggal umur 147 tahun. Sesuatu. Dan Yakub, sebelum dia mati dalam keadaan Alkitab bahasa Inggris, berkata, "Sudah dying, sudah dalam keadaan sudah sangat lemah sekali." Maka Yakub, setelah memberkati kedua anak Yusuf, lalu ia menyembah Tuhan dengan bersandar kepada kepala tongkatnya. Saya coba cari dan ini ada tongkat. ya. Dan Anda tahu suraku, ternyata tongkat itu di dalam Alkitab tidak hanya berbicara tentang alat untuk membantu saat berjalan. Kenapa? Karena sebenarnya tongkat itu juga berfungsi yang lain itu bicara tentang gambaran daripada kesaksian hidup kita, bagaimana pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Ingat sekalian bahwa pada zaman itu, ketika orang mau menuliskan sesuatu, atau orang mau mencatat atau menggambar sesuatu, di zaman Alkitab belum ada yang namanya foto, belum ada yang namanya kertas, belum ada yang namanya gadget seperti sehari ini. Jadi, bagaimana cara orang mau mencatat, menulis, atau menggambar apa yang menjadi ungkapan hatinya? Zaman itu akhirnya orang biasanya di zaman yang sudah lebih tua, mereka menggambar di gua-gua, di dinding-dinding batu, mereka menggambar. Atau kemudian yang lebih maju, ketika mereka yaitu mengambil kulit domba yang sudah dikeringkan, lalu mereka tulis atau gambar di sana. Tetapi ternyata juga orang pada zaman Alkitab menggunakan tongkatnya untuk apa? Untuk menulis, menggambar tentang pengalaman hidupnya, apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Nah, tidak kebetulan Alkitab berkata Yakub menyembah sebelum dia mati. Maka dia menyembah sambil bersandar kepada tongkatnya. Dan sekalian ini menggambarkan apa? Sebenarnya Anda tahu Yakub ini seseorang anak daripada Ishak dan Ribka. Dia ini bukan anak pertama. Anak pertama kakaknya adalah Esau. Yakub ini adalah anak kedua, tapi kalau Anda lihat dari Alkitab, bagaimana Yakub itu merindukan hak kesulungan dan berkat kesulungan yang dia tidak dapatkan, yang hanya didapatkan oleh Esau karena Esau anak pertama. Tetapi yang menarik begini, walaupun Yakub tidak punya hak dan berkat kesulungan, dia begitu menginginkan yang dari Tuhan. Nah, Anda mengerti sus kalian. Ternyata dalam perjalanan hidup Yakub, Yakub baru sadar bahwa semua itu berkat dan hak kesulungan. Dia tidak bisa dapat dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak bisa dapat dengan kemampuannya sendiri. Kenapa? Karena dia coba dengan berbagai caranya sendiri. Dan ujung-ujungnya dia mengalami begitu banyak yaitu tantangan dan juga pembelajaran dari Tuhan yang membuat hidupnya belajar. Makanya begini, sebelum dia mati, dia menyembah Tuhan sambil bersandar kepada tongkatnya. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Ternyata, sus kalian, jika kita menginginkan yang terbaik dari Tuhan, kita harus bersandar kepada tongkat kita. Dan tongkat ini bicara gambaran Tuhan Yesus yang harus kita jadikan tempat bersandar dalam hidup kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan amat. Ternyata kita belajar bahwa penyembahan sejati itu terukur dari seberapa besar hidup kita bersandar kepada Tuhan. Saudara sekalian, itu sebabnya kenapa Yesus berkata di perjanjian baru. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat yang kelima. Yesus berkata begini, Akulah pokok anggur, Yesuslah pohon anggur. Dan kamulah ranting-rantingnya. Kita ini ada cabang-cabangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus. Dan aku Yesus di dalam dia, kita bersandar, kita bertopang, dan tidak boleh lepas daripada pokok kita, yaitu Tuhan Yesus. Akibatnya apa? Ia berbuah banyak. Siapa yang mau dalam hidup saudara berbuah lebat? Ngalami berkat, pemulihan, dan yang terbaik daripada Tuhan. Yang mau tepuk yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin. Nah, Yesus bilang begini. Sebab di luar aku, tanpa Yesus, tanpa kita bersandar kepada Tuhan seperti Yakub tadi bersandar kepada tongkatnya. Alkitab berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang menarik begini, coba renungkan. Kenapa Yesus berkata, akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kenapa tidak tidak bilang begini, akulah pohon korma dan kamulah daun-daunnya. Kenapa dia tidak berkata, akulah pohon-pohon yang lain. Tetapi kenapa dia berkata, Yesus berkata, akulah pohon anggur, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara, saya baru kami baru pulang dari Nevada dan California untuk memberkati 50 state, dan beberapa tim kita juga baru pulang dari state yang lain, dan saya percaya biar Tuhan melawat kembali Amerika bagi Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Amin. Tapi yang menarik begini, dengar baik-baik. Waktu saya pelajari dari perjalanan ketika di California, kami menjumpai banyak ladang-ladang, berbagai tanaman. Ada stroberi, ada apa namanya kacang pistachio, ya kan? Ada juga apel, ada juga anggur. Nah, saya coba kita lihat gambarnya. So sekalian, ternyata pohon anggur ini berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Pohon-pohon yang lain bisa bertumbuh dan berdiri dan berbuah tanpa tiang penyangga, tanpa ada tongkat untuk bersandar. Tetapi kalau anda lihat bagaimana lihat bagaimana tanaman pohon anggur di kebun anggur yang rapi ini, lihat bahwa setiap batangnya itu ada kayu. Yang diikatkan, bahkan kalau Anda lihat, sebenarnya daun-daunnya, ranting, cabang-cabangnya itu, mereka menjulur dan bergantung, bersandar kepada tongkat dan tali-tali yang ada di antara tongkat-tongkat itu. Jadi, makanya digambarkan di sini, lihat bagaimana buah anggur itu di bagian bawah dan sangat lebat dan sangat manis, ternyata. Pohon anggur itu tidak bisa berdiri sendiri. Perlu tiang penyangga, gambaran apa? Saudara sekalian, kita itu harus semakin bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Jangan bersandar kepada orang lain. Saudara akan dikecewakan. Worship is leaning on God. Penyembahan itu membuat kita harus semakin bersandar kepada Tuhan. Mungkin ada sudah berkata, Pak, Yesus berkata di luar Yesus, aku nggak bisa buat apa-apa. Aku bisa tuh kerja tanpa ke gereja, tanpa cari Tuhan. Aku bisa tuh rumah tangga tanpa Tuhan. Aku bisa tuh jadi orang kaya tanpa Tuhan. Hati-hati. Sebab itu adalah kalimat kesombongan. Sebab sebetulnya, apapun yang kita ada hari ini, kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua karena Tuhan. Tepuk yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, Yakub ini di awal waktu dia masih muda. Kalau Anda baca di Alkitab bagaimana Yakub sejak muda dia awalnya semaunya sendiri. Dia andalkan kepandaiannya. Dia andalkan ototnya. Dia andalkan semua kepandaiannya dan kemampuannya. Sampai akhirnya, kalau Anda baca di Alkitab, berkali-kali Yakub menghadapi tembok yang tebal dalam hidupnya. Bam, bam. Sampai akhirnya membuat dia sadar bahwa aku nggak bisa tanpa Tuhan. Makanya Alkitab mencatat jelas mengapa sebelum dia mati, dia menyembah Tuhan dengan bersandar kepada tongkatnya. Yang menggambarkan dan mengajarkan, kita harus semakin menyandarkan hidup kita kepada Yesus, Sang Tongkat yang memimpin kita terus tegak berdiri dan akhirnya kita akan berbuah buah lebat yang suci, tepuk yang meriah untuk kemuliaan. Alkitab Al berkata, orang yang mengandalkan yang lain selain Tuhan akan terkutuk. Saudara saya berdoa biar setiap kita, sekaya apapun saudara, diberkati, dipakai Tuhan, sehebat apapun karunia kita. Jangan pernah Anda tidak bersandar kepada Tuhan. Saudara saya gambarkan gini ya, anugerah dengan kerja keras itu beda. Contoh gini. Saudara tadi naik dari lantai satu ke gedung ini di lantai dua, ada dua pilihan. Saudara bisa naik tangga, ya kan? Atau saudara bisa naik elevator ke lantai dua ke gereja ini. Nah, anda tahu apa bedanya naik tangga dengan naik elevator? Saudara, kalau anda naik tangga itu dengan kekuatanmu sendiri. Nah, ini gambaran orang yang mengusahakan, diberkati, mau jadi sukses dengan kemampuannya sendiri. Dia cuma bersandar pada kekuatannya sendiri. Bisa enggak? Bisa. Tapi Anda akan lelah, capek, dan Anda bersyukur. Tuhan beri kita baru cuma lantai dua. Bayangin kalau gereja ini, kebaktiannya di lantai 20. Lalu saudara harus naik tangga. Saya jamin sebelum lantai 20. Udah, betul enggak tapi waktu Anda masuk elevator, Anda cuma tinggal diam. Dan Anda cuma tinggal pencet tombol, ting. Lalu kemudian apa? Dibawa naik ke atas. Dan tiba-tiba pintu terbuka, Anda sudah sampai ke lantai atas. Dengar baik-baik. Selama ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita berpikir, aku mau jadi sukses, aku mau jadi berkenan sama Tuhan dengan usahaku sendiri? ujung-ujungnya kita bisa capek dan lelah. Aku mau keluargaku bahagia dengan kekuatanmu sendiri. Ujung-ujungnya saudara bisa jadi orang yang stres. Aku mau jadi orang yang paling hebat di kota ini. Ujung-ujungnya kita bisa gagal. Tapi Anda harus tahu, ada elevator kasih karunia di mana dia bisa angkat saya dan saudara dalam kemurahannya yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Tapi jangan bilang begini, udah kalau gitu setelah saya terima anugerah, gak usah buat apa-apa. Santai saja, eh gak begitu. Paulus berkata, justru dalam anugerah aku bekerja lebih keras. Tapi bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan apa? Dengan kasih karunia. Saudara tadi naik ke elevator, memang saudara ya ndak ndak naik tangga, Anda ndak perlu dengan usahamu. Tapi lihat, waktu naik elevator tetap harus pencet tombol tidak? Ditanya nggak jawab. Halo. Tetap harus pencet tombol tidak? Tetap. Kalau saudara masuk, lalu Anda nggak ngapa-ngapain, bisa nyampe ke atas enggak? Enggak, tetap Anda di lantai satu. Demikian juga ada tugas yang kita harus kerjakan. Nah tugas kita itu adalah apa? Tambah lama kenal Tuhan. Mau menjadi penyembah yang benar. Hidup kita semakin bersandar kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin, Saudara. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Yakub. Saudara, karena cukup panjang, jelas saya nggak bisa baca semua ayatnya, saya beri PR saudara nanti di rumah baca dari kejadian 25 sampai kejadian 50 nggak banyak kok cuman 25 pasal Gak ada yang Amin Pak satu pasal aja nggak baca bertobat. Nah saya akan coba jelaskan walaupun kita nggak sempat baca semua ayatnya tapi nanti anda baca supaya anda lebih jelas bagaimana perjalanan iman Yakub menjadi seorang penyembah yang benar. Dari awalnya Tuhan latih dia untuk bersandar kepada Tuhan dan bukan lagi kepada yang lain. Maka kita lihat, apa teladan penyembahan Yakub yang perlu kita contoh? Yang pertama, kita harus menyembah di tengah kesendirian. Menyembah di tengah kesendirian. Saudara tahu, Alkitab mencatat Yakub itu suka tinggal di rumah daripada ayahnya Ishak dan maminya Ribka. Jadi Yakub ini adalah anak rumahan. Sementara Alkitab berkata kakaknya Esau itu suka pergi keluar rumah, suka berburu, jadi suka pergi-pergi. Yakub suka di rumah. Nah, Anda bisa bayangkan. Ketika akhirnya Yakub menipu kakaknya Menipu ayahnya Ishak dengan berpura-pura seperti Esau. Dia beri makanan buat ayahnya Ishak yang sudah kabur matanya, dan kemudian kulit domba ditaruh di leher dan juga tangan. Waktu Ishak yang sudah kabur matanya meraba-raba uh, tangan dan leher Yakub, dia berkata, "Kamu siapa? Aku Esau." Nah, Anda tahu, Yakub terima berkat kesulungan, tapi Esau kemudian datang dan Esau tidak dapat berkat kesulungan karena sudah dicuri oleh Yakub. Esau marah dan dendam kepada Yakub. Ada orang tanya gini, Pak. Orang kalau diberkati seperti Yakub dengan cara menipu, apakah dibiarkan Tuhan? Saudara baca nanti di Alkitab. Tetap dalam kasih karunia, hukum tabur tuai itu tidak dilenyapkan. Dalam Galatia pasal 6, Paulus berkata di perjanjian baru, jangan kamu sesat apa yang kamu tabur akan kamu apa? Tuai. Yakub itu membohongin kakaknya Esau. Yakub juga membohongin ayahnya Ishak. Tapi Anda tahu, akhirnya Yakub di rumah Laban dia dibohongi oleh Laban. Bahkan urusan menikah pun dibohongi. Anda harus tahu arti nama Yakub adalah penipu. Arti nama Laban adalah raja penipu. Dan Anda mengerti 20 tahun di rumah Laban mertuanya. Yakub ditipu berkali-kali. Nah, ingat baik-baik. Itu sebabnya jangan sampai menabur yang salah. Dalam kasih karunia, taburlah yang baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan aman. Nah, ketika Yakub berhasil dapat berkat dari Ishak ayahnya, berkat kesulungan. Dan jangan pikir gini, oh berkat kesulungan itu dikasih sertifikat. Yakub, kamu papa kasih ya seribu ekor domba, kamu papa kasih ya lima ratus ekor unta, papa kasih kamu sebanyak dua puluh pabrik kecap. No 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 Yakub enggak dapat itu, Yakub cuman terima ucapan berkat dari ayahnya. Makanya hati-hati Bu, -hati biar setiap kita jaga perkataan kita, karena ucapan kita menentukan masa depan kita. Yakub itu cuma ingin bapaknya ngomong padang yang subur akan diberikan dan kamu akan jadi orang yang berkuasa, kamu akan berkembang, akan dipenuhi dengan semua kelimpahan, bla 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 bla. Cuman ucapan. Nah, apa yang terjadi Yesus kalian? Akhirnya Esau marah, dendam. Esau bilang begini, di hati. Tapi saya yakin sempat dia ngomong sama seseorang. Kalau sampai papaku Isak mati, Aku akan bunuh Yakub adikku. Aku akan balas dendam kepada Yakub adikku. Nah, mamanya Yakub, maminya Yakub Ribka dengar. Dia tidak mau Yakub dibunuh oleh anak yang pertama Esau. Maka Yakub disuruh pergi ke rumah Laban. Siapa Laban? Laban adalah saudara daripada Ribka. Dan Anda tahu di mana Laban tinggal? Itulah Mesopotamia dan Anda mengerti itulah asal daripada Abraham. Mesopotamia itu di mana? Kalau sekarang itu di daerah Irak. Ya. Nah, Anda tahu jadi dari selaku tanah Kanaan tempat Yakub biasa tinggal dengan Ishak dan Ribka, dia jalan sendiri ke yaitu daerah Irak, ke daerah yaitu Mesopotamia dan Anda bisa bayangkan waktu itu belum ada mobil, waktu itu belum ada yang namanya suraku e, pesawat yang ada apa? jalan kaki. Yakub itu jalan kaki sendirian. Dan Alkitab berkata Yakub berkata dia cuman bawa tongkat di tangannya dan hanya bekal sedikit. Dari mana Pak? Nanti anda baca dalam Kejadian. Ternyata Yakub dia berkata Tuhan, waktu aku meninggalkan rumah ayahku aku cuman bawa tongkat dan juga hanya bekal sedikit. Jadi, Anda bisa bayangkan, Yakub biasa di rumah orang tuanya. Kali ini, dia pergi sendirian merantau ke negeri orang, dan Anda ngerti, dia bisa kesepian, dia bisa merasa sendiri, dan dia bisa merasa kehilangan orang tua yang selama ini selalu dia dengar ucapannya. Dan Anda ngerti, Alkitab berkata malam itu, Yakub lihat sudah mulai gelap. Di tengah perjalanan, lalu dia cari batu untuk alas kepala untuk tidur. Bayangin keren zaman dulu, alas bantal itu dari batu. Ya, waktu Yakub tidur, dia mimpi, dia lihat dari surga sampai ke bumi ada tangga yang gede. Lalu dia lihat banyak malaikat turun dan naik. Alkitab berkata tidak naik dan turun, tapi turun dari surga ke bumi dan naik kembali. Banyak sekali. Lalu Yakub bangun. Lalu dia kemudian gemetar dan berkata, "Aku tahu sekarang di sini ada Tuhan." Dan akhirnya Alkitab berkata, Yakub ambil tumpukan batu. Dia tumpuk batu, dia tuangkan minyak di batu itu dan dia mulai menyembah Tuhan. Dan Anda ngerti di Disitulah di tengah-tengah kesepiannya, di tengah-tengah kesendiriannya, Yakub berjumpa dengan Tuhan. Tepuk yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. <tuk tangan> Saudara yang menarik begini, Alkitab tidak berkata malaikat Tuhan itu naik dan turun. Tapi turun dan naik. Bedanya apa? Dengar baik-baik. Agama-agama mengajarkan kita manusia harus cari Tuhan ke atas. Tapi kekristenan berbeda. Kekristenan mengatakan, "Tuhan yang lebih dulu dari sorga turun ke dunia, cari saya dan cari saudara." Tepuk yang meriah untuk kamu, Amin. nah, yang menarik begini, dengar baik-baik. Ternyata di tengah kesendiriannya, di tengah kesepiannya, apa yang Yakob alami, dia mulai belajar mengenali Tuhan sebagai bapak yang baik. Dia mulai melihat Tuhan sebagai Bapak yang baik. Kalau Anda baca dalam kejadian, lihat bagaimana Yakub mendengar Tuhan berkata, Akulah Allah daripada Abraham kakekmu, aku adalah Allah daripada Ishak ayahmu." Dan seolah-olah Tuhan sang berkata, Nak, aku ini ada juga adalah Allah yang mau jadi Bapakmu. Saudara, mari kita belajar. Di tengah kesendirian, Saudara, kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya tahu kita semua para perantauan dari Indonesia, jauh-jauh ke Amerika, jauh-jauh ke kota Philadelphia. Coba lihatkan garis sebentar. Katakan bersama saya, kita sesama perantauan, ya. Saya yakin di tengah perantauan begini, saudara banyak yang meninggalkan keluarga besar ada anak yang meninggalkan orang tuanya ada saudara mungkin yang istri karena suami Anda nggak dapat visa Amerika terpaksa Anda sendirian ke sini atau ada suami yang istri dan anak-anaknya nggak dapat visa akhirnya Anda terpaksa kesendirian ke Amerika atau Anda mungkin adalah orang yang dalam keadaan belum menikah dan sebagainya dengar baik-baik setiap kita sebagai perantau kita bisa merasa sendiri kita bisa merasa lonely merasa kesepian, tapi pesan Tuhan hari ini belajar dari Yakub di tengah kesendirian, jangan malah aneh-aneh. Amin, Suruh. Di tengah kesendirian kesepian, jangan malah kemudian anda mengisinya tiap hari ke sugar house yang tidak ngerti, tidak masalah. Jangan sampai dalam kesendirianmu karena kau kesepian. Lalu Anda ketemu dengan orang-orang yang sama-sama kesepian. Akhirnya Anda nyambung dengan mecen. Padahal Anda di Indonesia sudah punya mailing. Tapi Anda ketemu dengan mecen. Dan tidak lama kemudian Anda pindah lagi dari mecen ke Rini. Pindah lagi ke Tuti. Dan sebagainya. Nah, ada banyak orang mengisi kesendiriannya, kesepiannya itu dengan apa? Dengan cara yang tidak benar. Tapi mari kita belajar dari Yakub. Di tengah kesendirian, justru dia ketemu Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia semakin cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Tepuk yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena bersama saya, Tuhan Yesus, Bapak yang baik, dua tiga, selaku mungkin Anda merasa kesepian hari ini. Engkau merasa capek, engkau merasa gagal, engkau merasa lelah. Dengar, ada kabar baik di tengah kesepianmu. Tuhan mau menjumpai saudara di tengah kesepianmu cari Tuhan dengan segenap hati. Dan saya bersyukur ada banyak yang bersaksi dari Indonesia merantau ke Amerika. Di Indonesia dulu belum kenal Yesus sampai ke Philadelphia justru percaya Yesus sebagai Tuhan dan justru selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada lagi yang bersaksi dulu dari Indonesia hidupnya kacau. Sampai di Philadelphia ketemu Tuhan dan menjadi penyembah yang benar. Dan akhirnya hidupnya dipulihkan Tuhan. Jangan malah kebalik. Ada orang dari Indonesia keluarga baik-baik. Sampai Amerika malah hancur. Di tengah kesepian dan kesendirian. Teruslah menyembah Tuhan. Dan ingat dia Bapak yang baik. Alkitab berkata seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Mulia, Saudaraku, di tengah kesepian saudara cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Yang sedih, orang kesepian, cari orang yang juga kesepian. Kesepian ketemu kesepian, dipikir bisa rame. Gak taunya, tambah kosong, kecewa, dan sebagainya. Tapi izinkan kasih Tuhan yang lebih dari segala-galanya memenuhi kekosongan jiwa kita, memenuhi setiap bentuk apapun yang sepi dari hidup kita. Dan percayalah, dia Bapak yang baik yang menyertai hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. <tuk> saudara masih ingat di Indonesia, kalau saudara punya rumah di tepi jalan, kalau sampai jalan itu mulai berlubang, apa yang harus dilakukan? Saudara, saya masih ingat zaman-zaman dulu Ketika di jalan raya mulai lubang, maka penduduk di sekitar jalan mulai apa? Menutup lubang itu dengan apa? Dengan pasir, dengan yaitu batu-batu, bekas bangunan, atau mungkin dengan sampah. Saya mau tanya, apakah memang lubang itu bisa tertutupi dengan semua itu? Bisa, tapi cuman sementara. Tapi begitu hujan lebat turun, Anda tahu. Maka semua batu pasir yang menutupi lubang di jalan raya itu mulai apa? Keluar. Maka keadaan jalan itu, lubang itu semakin besar dan lebar. Dan itu membahayakan. Cara yang benar, kalau jalan lubang itu harus ditutup dengan aspal. Supaya tidak berlubang lagi. Hari ini kalau ada saudara yang sedang kesepian, lonely, engkau merasa sepi. Jangan cari penghiburan dunia engkau akan bisa kecewa dan semakin kosong. Hanya Yesus yang bisa puaskan hidup saudara dan saya. Tepatannya yang meriah. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudaraku, Yesus bilang kepada wanita Samaria yang ketemu di sumur Yakub Bahwa Tuhan cari penyembah-penyembah yang benar. Lalu kemudian wanita itu berkata, Tuhan aku mau itu berikan pada aku air hidup. Yesus berkata apa? Panggil suamimu. Tuhan aku nggak punya suami. Tuhan berkata, benar karena kamu tidak punya suami, karena kamu sudah pernah punya lima suami. Sekarang yang keenam bukan suamimu, tapi kumpul. Itu namanya kumpul tarsan. Dan Anda tahu, walaupun wanita ini ganti-ganti sampai enam pria, tetap jiwanya kosong. Karena dunia dan orang lain tidak bisa mengisi kekosongan jiwa kita, kesepian kita. Hanya kasih Tuhan Bapa yang sejati yang bisa mengisi dan membuat kita penuh dengan kepuasan. Yang kedua, teladan penyembahan Yakub, yang kedua, dia tidak hanya menyembah di tengah kesendiriannya. Tapi yang kedua, kita juga harus menyembah di tengah perubahan. Seluruh hidup ini penuh dengan perubahan. Saudara mau tidak mau, hidup akan cepat berubah. Dan kalau saudara tidak mau menyembah Tuhan di tengah perubahan, saudara akan dilibas habis. Nah lihat bagaimana Yakub dari rumah ayahnya, yang biasanya dimanja, yang biasanya semuanya serba ada, sekarang sudah mulai tinggalkan, merantau, dan sekarang terjadi banyak perubahan-perubahan dalam hidup Yakub. Di mana akhirnya Yakob di rumah Laban harus bekerja, dia harus bekerja. Bagaimana Yakob juga di rumah Laban, bagaimana dia mengalami banyak perubahan season dalam hidupnya. Bagaimana akhirnya dia jatuh cinta dengan seorang yang bernama Rahel, anak daripada Laban. Lalu kemudian dia bilang, Om, saya jatuh cinta sama Rahel, anaknya Om Laban. Oke, kerja tujuh tahun. Maka Yakub kerja tujuh tahun. Dan ternyata dia tidak diberi Rahel, tapi diberi siapa? Lea. Dan dia ditipu. Dan Anda ngerti suratku. Apa yang terjadi? Akhirnya Yakub kerja lagi tujuh tahun. Dan baru diberikan. Yaitu Rahel yang dia cintai. Suratku, mari kita belajar bersama-sama. Di tengah perubahan zaman seperti sekarang. Saudara, kita tetap harus bersandar kepada Tuhan. Kenapa zaman bisa berubah? Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Saya tahu, saudara, begitu Anda di negara ini ada banyak yang berubah. Saudara, mungkin waktu di Indonesia, saudara begitu mudah kemana-mana awalnya sekarang terbentur masalah bahasa. Sekarang terbentur masalah mungkin status imigrasi. Mungkin terbentur masalah teman dan sebagainya. Tapi mari seperti Yakub di tengah perubahan hidup apa yang dialami? Dia terus menyembah Tuhan. Dan Anda tahu apa yang Yakub alami ketika di tengah perubahan? Mari kita belajar kenali Tuhan sebagai Immanuel. Allah yang menyertai kita. Lihat bagaimana di tengah-tengah perubahan musim, ada yang datang dalam hidup kita, ada yang pergi, ada waktu bertemu, ada waktu berpisah, ada waktu kemudian kita tertawa, tapi ada waktu kita menangis, ada waktu kita memeluk, ada waktu kita menahan diri, dari memeluk. Itu kata Alkitab: ada musim-musim dalam hidup saudara, mungkin Anda dulu di Indonesia, bos besar ya kan tetapi Anda waktu ada di Amerika Anda harus berjuang dalam perubahan dulu di Indonesia ada banyak pembantu rumah tangga di sini Anda harus kerja sendiri ada banyak perubahan tapi di tengah-tengah perubahan jangan malah jauh dari Tuhan semakin cari Tuhan bersandar kepada Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan Immanuel yang menyertai kita bukankah Yesus berkata aku senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Allah Tuhan, Amin saudaraku. Siapa yang rindu disertai Tuhan? Siapa percaya Tuhan menyertai kita? Kata bersama saya, aku mau disertai Tuhan. Dua tiga. Itu sebabnya di tengah perubahan jangan saudara malah jauh dari Tuhan. Saudara mungkin kalau anda tidak waspada itu akan mengubah hidup kita jadi jahat. Saudara tahu? ada lukisan yang terkenal yang sampai hari ini ada di Milan Italia. Itulah lukisan yang dilukis oleh seorang seniman agung bernama Leonardo Da Vinci. Itu adalah lukisan La Yesus makan dalam perjamuan malam terakhir dengan 12 muridnya. Nah, ada kisah di balik pembuatan lukisan itu. Ternyata Leonardo da Vinci mendapatkan yaitu suraku order dari Raja Itali waktu itu. Lalu kemudian Leonardo tidak mau asal buat. Jadi dia benar-benar mau buat yang terbaik. Jadi pertama yang dia mau lukis adalah wajah Yesus. Nah dia tidak mau hanya dalam imajinasi, tetapi dia mau cari orang yang dia bisa temui yang wajahnya tulus, penuh kasih, penuh kebaikan. Lalu dia cari dan dia dapat seorang pemuda yang inosen, yang penuh dengan senyum, penuh dengan matanya, dengan kasih. Lalu Anda tahu, itu dia panggil pemuda itu. Dan dia lukis prosesnya itu enam bulan. Baru selesai, baru wajah Yesus. Nah, apa yang terjadi? Ternyata proses itu panjang. Dan sampai lukisan itu baru selesai tujuh tahun totalnya. Nah, dari murid yang lain, ini Leonardo cari orang lain lagi yang cocok dengan Petrus, yang cocok dengan uh, kemudian uh, yang lain, suruh aku Barnabas, uh, yang lain, murid-murid Yesus yang lain, Yohanes dan sebagainya. Sampai akhirnya, murid yang terakhir yang mau dilukis oleh Leonardo adalah siapa? Judas Iscariot. Yudas yang wajahnya penuh kebencian, iri hati, kelicikan, wajah yang garang. Lalu Leonardo di tahun yang ketujuh dia coba cari. Dia nggak dapat. Sampai akhirnya dia temukan ketika dia kunjungi penjara di Milan, Italia. Di penjara itu dia temui ada seorang penjahat yang gondrong, matanya penuh kebencian, kejahatan, kelicikan. Lalu dia bilang kepada pihak kerajaan. Biarkan penjahat itu dibawa ke tempatku melukis. Oh tapi dia terlalu jahat. Biar ada pengawal. Di hari yang ditetapkan penjahat itu dibawa dari sel ke tempatnya Leonardo. Dan dia lihat wajah penjahat itu. Dia mau lukis wajah Yudas. Dan prosesnya dari hari ke hari itu ternyata makan waktu enam bulan juga baru selesai wajah Yudas. Dan pada waktu selesai terakhir Tiba-tiba Leonardo berkata, sudah selesai. Pengawal bawa kembali ini pemuda ke penjara. Mendadak pemuda di putra. Tuan Leonardo, apakah Anda tidak ingat siapa saya? Kamu siapa? Kita pernah bertemu. Ah, aku tidak pernah bertemu kamu sebelumnya kok. Baru pertama ketemu di penjara. Tuan, saya menyesali hidup saya. Tahukah Anda bahwa tujuh tahun yang lalu, Sayalah pemuda yang memerankan wajah Yesus dalam lukisan Anda. Tapi dalam tujuh tahun hidup saya berubah. Dan saya sekarang jadi penjahat dengan wajah yang mirip seperti Yudas Iskariot. Saudara sekalian, pertanyaannya di tengah perubahan keadaan. Maukah kita tambah hancur seperti Yudas Iskariot? Ataukah kita di tengah perubahan semakin serupa seperti wajah Yesus. Saya berdoa dalam nama Yesus. Di tengah perubahan apapun, sembah Tuhan. Dia yang menyertai kita dalam perubahan. Jadilah semakin cinta Tuhan dan orang yang serupa dengan gambaran Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. So. Yakub menyembah di tengah kesendiriannya. Yakub menyembah di tengah perubahan. Dan yang ketiga yang kita bisa belajar dari penyembahan Yakub Yakub juga menyembah di tengah intimidasi. Saudara, di rumah Laban dia diintimidasi oleh Laban. Dia dibohongi, bahkan dia dijahati, dia dibuli, diperlakukan tidak adil sampai 10 kali gajinya diganti-ganti oleh Laban mertuanya. Bahkan pada waktu dia diperintahkan Tuhan tinggalkan rumah Laban, membawa istri dan semua kekayaan yang Yakub punya dan anak-anaknya dan hamba-hambanya kembali ke kanaan, ke tempat ayahnya Ishak yang masih hidup. Ternyata Alkitab berkata, di sungai Yapuk tiba-tiba Yakub mendengar, kakakmu Esau sudah jalan menuju mau menemui kamu dengan membawa 400 tentara bersenjata. Sudah tahu kalau sampai ada orang mau mencari saudara, 400 tentara bersenjata. Itu tidak sedang mau diajak makan di bafe. Tapi itu mau diajak apa? Lalu mau diajak apa? Perang. Alkitab berkata Yakub takut. Lalu dia suruh anak buahnya semua kambing dombanya pelan-pelan maju lebih dulu di sungai Yabok malam itu sebelum dia menyeberang. Dia bergulat dengan Tuhan. Alkitab berkata ada seorang malaikat datang dan sebenarnya itu adalah gambaran Tuhan sendiri. Dia bergulat sampai pagi. Dan kemudian, suraku, Yakub ternyata bergulat dan dia tanya, ditanya oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan, namamu siapa? Aku Yakub. Mulai hari ini engkau bukan lagi Yakub, engkau adalah Israel, engkau bukan lagi penipu, engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah pangeran kerajaan surga. Dan Anda tahu lalu pangkal paha Yakub dipukul oleh malaikat Tuhan. Bam! dan sejak itu jalan Yakub bahasa Hokian kunonya Apa itu? Apa? Semper. Makanya dia semakin bergantung sama tongkatnya. Kenapa? Kakinya sudah begitu sampai Alkitab berkata sejak hari itu sampai hari ini orang Israel tidak makan yaitu daging bagian pangkal pa Padahal Anda tahu itu yang hauje, suraku. Kenapa? Karena Yakub dipukul oleh malaikat Tuhan di pangkal pahanya. Dan di saat itulah Yakub menyembah Tuhan. Dan akhirnya Yakub di tengah intimidasi, ketakutannya. Dia melihat Tuhan sebagai apa? Lihat dia mengenal Tuhan sebagai Tuhan sang pembelanya. Suraku kita harus tahu kenali Tuhan sebagai pembela agung kita. Kenali bahwa dia Tuhan yang berjanji. Setiap senjata yang ditempa musuhmu tidak akan mempan terhadap engkau. Dia yang berjanji, aku akan menyertai engkau. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Jawabannya tidak ada. Kata bersama saya, tidak ada. Sudahku, kenali Tuhan sebagai yaitu suruhku sang pembela yang mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan raja kita. <tuk> Saudara, saya tahu setiap hari kita ini penuh dengan semua intimidasi. Hidup ini bukan playground. Hidup ini adalah battlefield. Hidup ini adalah medan peperangan. Setiap hari kita ini berperang. Betul apa betul? Sering kali terintimidasi, lihat anak-anak muda sekarang lagi berperang dengan apa, dengan teknologi yang mencoba membuat mereka jauh dari Tuhan. Semua, selaku informasi-informasi yang membuat mereka tidak mengandalkan Tuhan, tapi bersandar pada kemandian dan kemampuannya sendiri. Dan lihat bagaimana tiap hari kita ini alami intimidasi, tekanan, coba nggak percaya, dalam keluarga sudah mungkin bisa ngalami intimidasi. Mungkin ada mertua yang galak, ada ipar yang jahat, mungkin ada juga pasangan yang kasar. Bahkan bukan cuma di rumah, ternyata aku, dalam kerjaan juga. Saya mendengar banyak orang kadang-kadang, Pak, di kota ini saya mengalami banyak tantangan. Kenapa? Mau telepon agent saja mencari kerjaan. Terkadang Pak harus bersaing sampai ditanya Umurmu berapa? Ya you toh? Know? Jawab 17 tahun padahal 74 tahun saudara -saudara. Loh, kenapa? Karena kalau saya usia terlalu tua, Pak, kalah bersaing dengan yang muda-muda. Belum lagi kemudian kalau saya, "Oke, okay, besok dijemput ya." Ternyata intimidasi tidak selesai, Pak. Apa? Kalau mau duduk di big fan jemputan kerja yang di depan. Konon katanya harus rajin-rajin Bawa nasi campur kepada drivernya. Konon sering harus, harus bawa apa namanya, bakso goreng kepada supirnya. Kalau tidak, dijemput paling terakhir, Pak. Dan kalau di terakhir, paling dijemput paling terakhir, duduk di mana? Di atas mobil. Belum lagi, Pak, di kerjaan, Pak. Ada yang jahat sama saya. Waduh, sikapnya, perlakuannya, mengintimidasi saya kejam, jahat. Ayo saya tanya jujur sama saudara. Di kerjaan saudara, ada enggak orang yang jahat sama saudara? Ada enggak? Jujur, ada enggak? Ada. Saya sekarang, mau tanya jujur. Siapa yang jahat sama orang lain di kerjaan? Jawab. <tuh> Jangan yang jadi yang jahat. Sulit. Belum lagi pak, ternyata di kerjaan saya diintimidasi, dibully. Saudaraku, di tengah bully, intimidasi, tekanan apapun. Jangan malah lari dari Tuhan. Anda semakin cari Tuhan, Anda semakin nyembah Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Percayalah, Dia, Pembela Agung kita, yang membela kita tepat pada waktunya. Apalagi beberapa orang bilang ini, Pak, kalau di kerjaan kami sering dibully, ditanya sama teman kerja, "Kamu ke gereja enggak?" Oh iya, saya ke gereja, gereja mana? Betani, BMC. Uh, Pak. Begitu dengar saya ke gereja BMC, Pak. Langsung, Pak. Udah, Pak, intimidasinya, Pak. Saya dengar gitu, saya cuma nyengar-nyengir. Saya bilang ini. Terus kamu gimana? Oh, saya emosi, Pak. Masa gereja dijelek-jelekin? Pak Lukas dijelek-jelekin? Saya bilang, sudah. Jangan bela saya. Jangan bela gereja. Kita harus tahu pembelaan datangnya dari Tuhan, dan kalau Tuhan yang bela, Tuhan yang akan tolong kita tepat pada waktunya. Kata namanya, Pak, tapi Pak Lukas ngapain aja selalu dikomentari Pak?" Oh ya, gereja ganti Big Fan Mercy, Pak. Kenapa harus Mercy? Kenapa tidak yang lain? Lu ya, karena Lamborghini belum keluarkan Big Fan. Bilang sama orang itu, kan kita tidak minta uang dari dia kan ini dari jemaat lokal dan kemudian kalau kita ganti big fan mercy kenapa? Ya karena big fan yang lain sudah tua dan kita diberkati Tuhan. Kenapa tidak kita beri yang terbaik buat Tuhan dan buat jemaat? Tidak ada yang tepuk tangan. Amin. Ya, kadang-kadang surahku, yang namanya orang di luar mungkin mengintimidasi surah. membuli anda begini-begini. Sabar, eh semua pegang dada masing-masing. Sabar, saya nggak mau ya di tempat kerja ada yang berantem gara-gara mau bela saya. Nggak usah dibela saya. Senyum aja doain Tuhan. Biar engkau yang berperang ganti dia. Gitu suruh. Tapi jangan, jangan kemudian kutuki dia. Jangan. Tuhan, aku serahkan pembelaan padamu. Dan saya udah dengar kok. Ada banyak yang saksi. Kalau Tuhan yang jadi pembela. Orang Ambon bilang, sing ada lawan. Ada yang cerita sama saya Pak, saya kerjaan dibuli pak. Saya sering kali dijati pak. Tapi saya belajar senyum, saya ampuni, saya pokoknya terbuat baik. Eh enggak taunya pak, orang yang jahat dipecat. Yang mecat bukan kita. Dan kita tidak boleh memecat. Kalau Tuhan bela, tidak ada yang dapat melawan. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Tapi jangan doa gini ya, Tuhan buat pecat dia, pecat dia, pecat dia. Malah dari pecat-pecat. Ampuni, buat baik. Dan Anda tahu ada cuy yang saksi gini, Pak, dulu dia Pak jelek-jelekin gereja kita Pak. Dia suka jelek-jelekin Pak. Tapi saya buat kebaikan terus. Eh satu hari Pak, dia di Tuhan Pak. Di lewat Tuhan. Sekarang sama-sama ke gereja Betani Pak. Nah itu namanya kemurahan Tuhan. Tepukan yang meriah Amen, Tuhan kemuliaan. Amin. Mungkin Anda dibully, interintimidasi oleh masalah apapun. Tentang imigrasi lah, tentang apa. Mari, di tengah Anda sedang alami intimidasi. Jangan takut dan jangan putus asa. Tetap sembah Tuhan. Dia Tuhan pembela agung kita. Dia bela kita tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Dan Anda tahu saya sudah melihat dalam hidup saya. Kalau kita disalah ngerti orang. Dijahatin orang. Dan kita tidak mau balas dengan yang jahat. Tapi serahin ke Tuhan. Dan kita balas dengan kebaikan. Percaya. Waktu itu nanti akan terbukti bagaimana Tuhan yang akan bela saudara dan saya. Amin, saudaraku. Yang keempat, saudaraku, teladan penyembahan Yakub adalah Yakub juga menyembah Tuhan di tengah kehilangan saudara. Kalau Anda baca di Alkitab, Tuhan izinkan orang-orang yang dicintai Yakub harus hilang. Saudara ingat bagaimana Yakub anak yang dicintai oleh maminya Ribka. Tapi dia harus kehilangan Ribka. Dan waktu dia balik ke rumah ayahnya Ishak, Ribka sudah tidak ada. Alkitab penafsir Alkitab mengatakan, Ribka maminya sudah mati lebih dulu. Lalu kemudian Alkitab berkata juga bagaimana Yakub mencintai Rahel istrinya. Lebih daripada Lea, lebih daripada Bilha dan Silpa. Tapi pada waktu Rahel melahirkan Benyamin, anak yang kedua, tiba-tiba dia mati karena melahirkan. Yakub juga kehilangan Yusuf yang dia cintai. Yusuf yang adalah anak pertama daripada Rahel, istri yang dia cintai. Yakub ini memberi baju paling indah, diperlakukan spesial. Tiba-tiba, Anda mengerti, Yakub akhirnya terima baju Yusuf dengan darah domba. Dan kakak-kakak Yusuf berkata, bukankah ini baju Yusuf? Maka Yakub kehilangan Yusuf. Kenapa? Anakku sudah diterkam binatang buas di jalan. Dan dia meratap. Sudah. Tapi padahal Yusuf dijual ke Mesir. Dan akhirnya melalui proses Tuhan 13 tahun. Yusuf jadi raja muda, perdana menteri di Mesir. Dan di tengah-tengah kelaparan, Alkitab mencatat, Yusuf yang pura-pura tidak kenal kakak-kakaknya yang sedang minta makan di Mesir. Mau beli bahan makanan. Yusuf berkata, kalau benar kamu bukan mata-mata, -mata, bukan pengintai. Kalau kamu perlu bahan makanan lagi, kamu harus bawa adikmu yang bungsu. Datang menghadap aku. Kita beritahu, Yakub tidak, tidak rela memberikan, menyerahkan Benyamin. Karena dia tidak mau kehilangan Benyamin, anak daripada Rahel yang dia cintai, dan Anda tahu, terpaksa akhirnya di tengah kelaparan, Yakub mempersilahkan anak-anak yang lain. Ruben, Yehuda, bawa adikmu Benyamin, dan Anda tahu, di tengah kehilangan, Yakub tetap menyembah Tuhan dia tidak jadi orang yang kemudian putus asa. Dia tidak kemudian jadi orang yang depresi. Tahukah Anda di tengah kita kehilangan, Tuhan mau agar kita mengenal Tuhan sebagai pribadi yang paling kita cintai. Kita harus mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Kenapa? Karena seringkali Tuhan cemburu. Berapa banyak orang Waktu diberkati, lebih cinta berkat daripada Tuhan. Waktu diberi pasangan, lebih cinta pasangannya daripada Tuhan. Waktu diberi anak, lebih cinta anak daripada Tuhan. Waktu diberi cucu, lebih cinta cucu. Waktu diberi kerjaan yang baik, lebih cinta kerjaannya daripada Tuhan. Dan seringkali Tuhan pencemburu. Dan dia seringkali sengaja uji kita. Seperti Yakub juga sama seperti Abraham. Suruh mempersembahkan Ishak anak yang paling dicintai di atas gunung Muria dan anda tahu saat Yakub rela kehilangan dia menyembah Tuhan sebagai engkau yang paling aku cintai apakah kemudian Yakub kehilangan segala galanya tidak satu kali dia dengar kereta Mesir jalan dia kaget kakak-kakak kepada -kakak Yusuf datang bapak-bapak ayo ke Mesir ngapain ke Mesir nanti bapak kan tahu dan tiba-tiba Yusuf, anak yang dia cintai, yang dia pikir sudah mati. Dia dapat kembali. Benyamin juga dia dapat kembali. Dan Anda tahu bahkan Yakub alami kelimpahan Mesir. Bahkan diberi tanah Goshen yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Seringkali Tuhan uji hati kita. Ketika ada yang kita cintai diminta Tuhan. Siapkah Anda? Pak, saya takut Pak. Saya nggak mau dengar khotbah ini Pak. Inilah perjalanan hidup dengan Tuhan. Saudara, dalam hidup saya berkali-kali Tuhan izinkan Tuhan ambil yang saya cintai. Ada orang-orang yang saya cintai, yang saya kembalakan, akhirnya harus pergi. Bahkan mungkin akhirnya bahkan berkhianat dan menjelek-jelekkan. Ada orang-orang yang saya cintai, yang akhirnya harus pulang ke rumah Bapak. Di tengah-tengah kita kehilangan, apakah kita marah dan kecewa dengan Tuhan? Pahit, kecewa, lalu nggak lagi mau ibadah, nggak lagi mau menyembah. Yakub berbeda. Yakub justru dia menyembah Tuhan di tengah kehilangan. Dan dia lihat kalau Tuhan kita cintai, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan memberkati kita tepat pada waktunya. kata amin, Yang terakhir, yang kelima, teladan penyembahan Yakub. Yakub juga menyembah di tengah kemuliaan. Saat di tengah-tengah kemuliaan Mesir, karena Yusuf anaknya jadi raja muda, perdana menteri di Mesir, Yakub mengalami semua fasilitas yang terbaik, berkat yang berkelimpahan, tanah yang tersubur di tanah kosien, semua bahan makanan yang terbaik, kehormatan. Tapi lihat, Alkitab mencatat sebelum Yakub mati, dia mengambil tongkatnya dan dia menyembah Tuhan sambil bersandar kepada tongkatnya. Kita harus menyembah Tuhan di tengah kemuliaan. Apa yang kita harus kenal? Setengah-tengah kemuliaan, kenali Tuhan sebagai Tuhan yang layak untuk menerima segala kemuliaan. Alkitab nah, berkata, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan hanya untuk Dia saja, segala kemuliaan, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Saudara, saat engkau semakin diberkati, saat engkau semakin kaya. Saat semua doamu, permohonanmu sudah dijawab Tuhan. Pertanyaannya, masihkah engkau bersandar kepada Tuhan, atau kau buang tongkat itu dan kau lupa dengan Tuhan, dan kau merasa bisa tanpa Tuhan? Saya cuma mau berkata, "Jadilah penyembah-penyembah yang benar, seperti Yakub." Kesimpulannya apa? penyembahan sejati adalah hidup bersandar kepada Tuhan. Semakin kita jadi penyembah yang benar, semakin kita menyandarkan hidup kita. Menyandarkan hidup kita. Seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya, perlu tempat topangan. Jangan bersandar pada yang lain. Bersandar kepada Tuhan. Apa yang kita harus lakukan seperti Yakub? Yang pertama, kita harus menyembah di tengah kesendirian. Di tengah kesepian, Anda jangan malah jadi orang yang ancur, tapi cari Tuhan, kenali Tuhan sebagai Bapak yang baik. Kita harus juga menyembah Tuhan di tengah perubahan hidup, boleh berubah, keadaan bisa berubah, tapi kenali Tuhan sebagai Immanuel. Tuhan, Sang, menyertai kita sampai kapanpun juga. Kita harus menyembah di tengah intimidasi. Jangan takut dan jangan kemudian tawar hati kita berkata Yesus di surga dia jadi pembela kita yang tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan kenali Tuhan sebagai pembela sembah Tuhan juga di tengah kehilangan ketika harus mengorbankan yang paling kau cintai jangan pernah kecewa dengan Tuhan tapi terus sembah Tuhan seperti Yakub. Ya bahkan kita harus menyembah di tengah kemuliaan kenali Tuhan sebagai pemilik segala-galanya. Saudara, Tuhan latih hidup saya, Tuhan didik hidup saya. Sampai akhirnya Tuhan sadarkan saya. Apapun yang ada dalam hidup kita itu bukan milik kita. Cuman titipan. Kalian bersama saya semua cuma titipan. Dua tiga, gini ya. Kalau saudara anggap semua itu milikmu sendiri, engkau akan semakin sakit. Dan engkau bisa lupa Tuhan. Saat itu diambil. Tapi kalau engkau sadar semua titipan, seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, seorang penyembah yang benar dia akan kenal Tuhan. Dia semakin hidup bersandar. Tambah lama kita jadi anak Tuhan, Tambah Petentang petentang-petenteng semaunya sendiri, tidak tambah merasa diri hebat. Daripada semakin bersandar kepada Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini saya mau dorong saudara, sekaya apapun Anda, seterkenal apapun saudara, tetap jangan lupakan Tuhan. Saudara, mari kita belajar semakin bersandar, maka kemuliaan kemuliaan akan dia curahkan dalam hidup kita siapa yang mengalami glorious time siapa mau jadi penyembah yang benar setiaku mari berdiri bersama sama